Posko TNI Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sudah berdiri. Posko ini letaknya tidak jauh dari Istana Negara dan titik nol Ibu Kota Negara. Inilah barak-barak TNI Angkatan Darat yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Barak yang diberi nama Posko Aju Kodam 6 Mulawarman ini didirikan untuk pengamanan kawasan Ibu Kota Negara meski saat ini pembangunannya masih belum berlangsung. Ada 12 prajurit yang akan menjaga keamanan kawasan tersebut. Posko TNI itu merupakan cikal bakal berdirinya Kodim, Kodam, dan Mabes TNI yang nantinya akan dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara. Bahannya sengaja dibuat dari kontainer agar mudah untuk dipindahkan. Kemudian nanti ada Mabes TNI bergeser ke sini. Mabes Angkatan juga akan bergeser kemari. Itu sudah ada rencana-rencananya, tinggal realisasinya saja. Jadi kita masih ada beberapa rapat ke depan yang menentukan kapan dan di mana. Sementara itu, titik nol Ibu Kota Negara kondisinya kian cantik. Untuk bisa mencapai titik tersebut, perjalanan 2 jam ditempuh melalui jalur darat dari Simpang Samboja. Banyak warga yang bersuah foto dan mengabadikan momen mereka di sosial media. Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.